sifat-sifat hedon, yeah, ya. Betul. Dimana kita akan melatih intelektualitas dan juga kesabaran mereka di TTS Teka-Teki Sulit. Apakah itu jawabannya yang dioleskan kerasi? Kepleset. Kepleset dalam berarti, Pak. Kepleset. Kepleset. Oke, Tim B silakan jawabannya apa? Oke, 3, 2, 1. Jawabannya. Kepleset. Mentega. Apakah itu jawabannya? Jawaban orang-orang kok denger, Pak? Salah. Salah. Jawaban putus asa. Jawabannya apa sih, Pak? Mentega itu sebetulnya expression. Kemakan. Baik, kita lihat. Mertega. Oh ya, mertega, Pak. Mertega. Mertega, kemakan. Atau mungkin jawaban lain. Yang dioleskan ke roti. Adalah? Lengket. Loh ini padahal gak diolesin loh roti. Itu tahu gak yang diolesin ke roti apa tuh kata benda? Nah. Ini lengket kata sifat. Yang dioles ke roti itu mau mentega, mau kesele, mau apapun harus lengket. Kalau gak lengket pas mau dibangun, buh jatuh. Pertanyaannya tadi kita tak diulang, disimak terus dilanjutin. Yang dioles ke roti. Oke, stop. Kan yang dioles ke roti, jawabannya apa? Berarti kata apa? Kata benda. Nah, mengapa kata benda? Pak, kalau yang dioles ke roti nggak lengket, ntar rotinya kepleset gimana, Pak? Tadi dijawab kepleset. Sekarang yang dioles ke roti, kata siapa nih? Kata roti. Kalau kayak gitu gue juga bisa bilang, bukan lengket. Apa? Supaya lengket, yang dioles ke roti, ini malah kata benda. Apa? Lem kali. Nah. Soal lengket malah gak bisa dimakan nanti. Ya kan? Ya. Iya. Oke ini kan? Itu apa? Lempel. Roti. bantu. Betul. Kalau cuma lengket mau begitu aja. Lengket tuh biarin. Di sini kita bantuin. Ya, tenang aja nggak apa-apa. Kalau saya nyalong. Selamat. Kalau saya lengket. Selamat. Berarti lengket. Oh nggak apa-apa. Oh masih belum apa-apa itu. Nanti lepas sendiri tuh. Gak usah dibantuin. Jangan dipikirin, nyantai lepas sendiri. Jadi, ini punchline-nya di sini loh. Bukan tarik-tarik nih. Gak ada kerja samanya sama sekali. Bapak gak ada pengertiannya sama sekali. Bapak kasihan dong, Pak. Saya udah bela-belain. Tarik-tarik nih sekarang, tarik. Ini jatah rotinya. Kalau mau tarik mau jadinya gimana sih kalau misalnya ditarik? Tarik-tarikan. Bar, udah pernah tahu semua kan? Tapi bentar diulang lagi. 7 menurun. Oke, silakan. Kita lihat 7 menurun. Ada 7 kotak, ada huruf G di kotak keempat. Boleh kita kasih semangat untuk kedua tim? Silakan. Tim B. 7 menurun. 7 nih. 7 8. 7 Pak De. 7 ya. Enakan 7. Oke, pertanyaannya adalah? Selain di piring, orang biasanya makan bakso pakai? Mangkok, cangkok, gembok. 3, 2, 1. Silakan jawabannya. Gampang banget ini. Nengok, pakai nengok. Gimana nih, enak kan? Bar, enggak makan bakso nengok mah. Selain di piring, orang biasanya makan bakso pakai? Tenggak. Ah, 3, 2, pakai cangkem. 1. Cangkem. Apakah benar ya selain di piring orang biasanya makan bakso pakai cangkem atau mulut? Cangkem. Ayo Arapa deh, saya kasih kesempatan buat Arapa deh. Bungkus. Bener dong, bungkus. Selain di piring, orang biasanya makan bakso pakai bungkus. Oh, bungkus. Apa ini jawabannya? Benar itu. Pakai bungkus. Sayang sekali bukan itu yang dimaksud. Padahal suruh udah saya kasih kode tadi. Kode apa sih Pak begini doang? Jawabannya apa sih kodenya begini? Kita lihat, selain di piring orang biasanya makan bakso pakai... Mangkok, hajar kalau mangkok. Manggil. Manggil begini. Bang! Kan
belum, ini biar kode. Kok dipanggil? Bakso gak semuanya didorong terus dipanggil ya. Sekarang banyakan yang mangkal. Nah, Arapa pernah makan bakso, Arapa? Pernah. Makan bakso di mana makannya? Makannya kadang-kadang di pangkalan sama manggil. Bener sih manggil. Bener kan? Iya, gue dipanggil. Kalau gak dipanggil, bisa makan bakso gak kamu? Enggak bisa. Kan? Lewat. Lewat. Paling dia yang manggil. Jadi kayak ada timbal balik. Tadi kenapa kamu setuju ke depan? Kan bener ya? Ini karena bakti sama bapaknya. Kita ini satu tim. Nah. Pertanyaan jawaban dari calon tong jangan sampai kita terima. Tapi yang mangkal juga suka dipanggil. Wah, Allah Akbar. Bagus. Gimana cara ngasih taunya bocah? Yang mangkal begini mana dipanggil? Pak, ini udah mangkal, dipanggil. Loh, iya kan habis duduk. Kan duduk di dek. Ah, Bang. Manggil juga masa, Bang. Ada yang kita udah saking larisnya kita yang datang ke sini mesen kasar satu gorengan gitu. Ada. Ada. Nah, itu kan namanya. Terus begitu duduk kamu kan enggak dikirim-kirim terus nyampain. Manggil. Bang, mana makan manggil juga. Ada yang ngambil sendiri langsung makan enggak pakai ngapa-ngapain. Baru nanya juga, "Bang, berapa nih?" Nah. Manggil juga. Habis makan terus harus mau nanyain minum nanyain sama siapa? Namanya gua enggak pakai begitu. Gimana? Yang mangkal. Iya. Gak apa gitu, dateng makan aja, sir. makan udah, gak manggil apa-apa. Hebat tuh orang dia yang punya. Ini penentuan untuk TTS, siapa yang bisa menekan tombol terlebih dahulu, maka akan berbunyi terlebih dahulu. Benar. Iya kan? Iya benar. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik, berkaitan dengan tata negara. Wah, tata negara, ya, oke. Okay. Menjalankan pemerintahan. Oke. Okay. Seorang presiden dalam menjalankan tugasnya biasanya dibantu. Dibantu menteri. Menteri. Tim A menjawab menteri. Hei, gua. Wah, teman saya ini, Pak. Siapa curang dijagain orang yang sini di belakang. Nah, berarti dia gak sopan kan? Gak sopan malah belakang. Ke depan gak? Mana ke depan? Oh, itu tadi. Oke, tim B silakan jawabannya apa? Dia dulu menteri. Dong. Udah, menteri. Tim A menteri. Lus banget karena kamu. Karena emang benar menteri. Kalau si seorang presiden dalam menjalankan tugasnya biasanya dibantu. Tim A jawab menteri, tim B? Petinggi. Dibantu, bantuin. Bantu-bantuin, tiga. Pak. Bantu-bantuin. Tadi kan tarik-tarikan, siapa tahu bantu-bantuin. Bantu-bantuin, Pak. Bantuin, tim B. Bantu-bantuin. Kan tadi dia udah. Dia menteri, kan? Menteri. Kan ini enggak, sebelum sepakat dua. Oh, iya. Sebelum sepakat dua. Sepakat dua. Oke, tim B jawabannya apa, silakan. Di film itu sepakat dua. Menteri. Ada yang udah, Pak. Baik. Kita akan buka. Jawab ya. Menteri. Tim A bantuin ya. Ya. Tim B jawabnya. Ya. Jagain kalau dia sadar yang tadi. Iya. Siapa tahu pertanyaan terakhir dia sadar. Iya sadar. Kita lihat apakah tim A yang benar atau tim B yang benar atau mungkin jawaban lain dari kedua tim ini. Dan jawabannya? Presiden dalam menjalankan tugasnya biasanya dibantu. Ngitung. Gak dibantu ngitung sih. Bantu ngitung Pak. Loh, semua itu harus diperhitungkan. Iyalah, APBN. Jangan letter-letter ngitung terus angka 1, 2, 3, apalagi angka. Bukan masa presiden urusan apaan, cuma ngitung doang. Lu kan cuma dibantu, makanya bukan urusan presiden, makanya dibantu kalau cuma ngitung ya, aja. Gak ngitung, kalau ngitung mah bukan urusan yang bantuin presiden doang. Misalnya presiden dibantuin mikir. Bantu ya, mikir. Itu masih mending. Mikirnya salah satu? Kan mikir salah satu. Tapi kan kita harus ambil yang ininya. Ya. Apanya? Utamanya. Tugas utamanya menteri. Itu kenapa enggak ngutang? Kenapa enggak ngutang? Enggak maaf Pak Presiden. Iya.
Saya ini Bapak ada yang nanyain laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ah, coba. Mau saya bantu ngitung, Pak? Boleh, boleh. Oke, sebentar. Dalam dikoordinasikan Menteri Keuangan. Bentar dulu. Ini ya belum pernah tahu pemerintahannya. Iya. Emangnya guru pakai ngitung? Enggak, itu udah ada datanya. Udah ada. Datanya saya bukain ya, Pak ya. Tolong bantu dilihat ya. Enggak usah dihitung, kalau data mah baca aja. Ya dibaca itu. Apa yang baca, Pak? Ayo. Pak, ya kan? Mohon maaf nih, Pak. Ini ngada presiden sembarangan siapa ya? Siapa? Presiden ada tempat aja lo. Presiden. Padahal lagi ada duta besar lagi di sini. Kok masuk aja lo? Mohon maaf, Pak. Ini. Ini menisi. Lewat surat, lewat surat. Aduh, Pak, kelamaan. Mohon maaf. Nah, lu ada presiden. Sebutin nama-nama ikan. Kan bantunya tuh ya kan. Gabung sana lagi sana gabung. Oke, baik, kita lihat tenang aja ya. Kita lihat raut-raut wajah sedih karena semua soalnya udah terjawab. Masih ada soal-soal lainnya di babak berikutnya. Ah, bodoh. Kita akan mainkan ya.